Oke, okay, halo guys, welcome back to my channel O2 Gaming Project guys ya. Nah, di video kali ini kita main Magic Chess, bakal bereksperimen menggunakan combo yang udah jarang dipakai guys ya untuk meta sekarang. Karena meta sekarang tuh yang laris manisnya itu Mage Era ya kan, pakai Beatrix, Gunner, Venom ya kan, Kadia, Swordman, Assassin. Nah, kita bakal pakai combo jadul nih guys ya, combo yang udah jarang dipakai tapi menurut gua masih worth it untuk digunakan guys ya. Untuk rank legend sampai metik juga masih worth it guys ya. Yaitu kombonya adalah combo fighter guys. Dengan ujung tombaknya itu Tamus nanti guys ya. Sengaja gua pakai commandernya itu Bas skill 3 buat dapetin Tamus di awal-awal guys ya. Oke, kita ambil Freya guys karena kita bakal pakai fighter ya. Apa kita langsung dapat 3 fighter? Nah, kita dapat Argus lumayan guys ya, dapat Argus di awal-awal. Langsung kita pasang aja, nggak usah belanja dulu guys, ngirit. Semoga dapat flicker guys ya, biar kita bisa surprise attack pakai si Argus guys. Nice, dapat flickernya guys ya. Oke, nice banget, dapat Argus lagi. Langsung kita comot aja guys ya. Buat pakai combo fighter itu butuh banget namanya flicker nih guys ya, buat nahan musuh biar nggak pecicilan langsung robos guys ya. Nah, untuk di awal-awal ini memang masih lemah guys, wajar aja kalau kita kalah, tapi nanti guys setelah si Tamus tiba, wah gila, ini sih bakalan jadi yang mengerikan guys ya. Aduh, ini berisik banget cok, kampret. Sorry guys ya kalau lagi ada berisik karena di sini lagi ada ngoprek-ngoprek guys. Ruangan gua nggak kedap suara soalnya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe ya. Biar channel ini bisa makin berkembang, biar kualitas videonya juga makin bagus, biar gua makin semangat nyari konten buat kalian ya guys ya, buat eksperimen-eksperimen pengetahuan biar kalian dapat inspirasi combo-combo yang paten guys ya. Kalian subscribe dulu guys ya. Oke, masih kalah nggak apa-apa, kita dapat entrance guys ya dari 10 gold. Kayaknya kita butuh si Hellcat itu guys, tapi nanti dulu ya. Apa gue jual dulu ya si Dirot, ambil Hellcat jadi 19 gold. Kalau menang dapat interest, tapi belum belum sih guys, udah nggak apa-apa, kita tahan dulu aja guys ya. Lawan si Yogi. Oke, Yogi, nah diam semua kau di sana ya. Oke, masih lemah kita guys, nggak apa-apa, kita mengalah untuk menang dulu guys. Anjing, bahasa gue sok banget guys ya, mengalah untuk menang, kayak udah yakin banget mau juara nih. Nah, nggak apa-apa,
Kita dapat giliran pertama guys ya. Oke, kita ambil hell cardnya. Dapat Starfall. Oke, gua ambil Starfall ya. Starfall Blade guys. Pengurang bintang guys ya. Kita pakai di siapa nih ya? Kalau di Freya dia ngehitnya agak lambat. Kita pakai di hero yang ngehitnya agak cepat guys ya. Bisa di Moskov, bisa di Tamus nanti ya kalau dapet ya. Dapat Hellcat lagi, ambil dulu, langsung kita aktifin aja guys. Nice banget, cok. Dapat si Tamus. Dapat Gatot 2 biji lagi kan. Nah, kita ganti dulu si Argusnya. Pasang Starfallnya. Kita naikin level aja, pasang Hellcrutnya. Eh, ngapain gue pasang Argus? Goblok, salah masang. Anjing rugi, cok. Gila semua hero gua masuk lubang kampret, guys. Aduh, rugi gua, cok. Aduh. Kita ambil si Getot, guys ya. Getot kocok. Oke, ini hero Indonesia, guys. Kita ambil, guys. Nah. Seperti itu, guys. Biar Getotnya dapat bisa nyetun, guys ya. Wrestlernya aktif, oke. Oke, sekali lagi sorry guys ya kalau kedengaran ada suara berisik ketak-ketok. Karena di sini lagi ada perbaikan guys ya di rumah gue tuh. Nah. Tamus. Oke, cowoknya ngurangin bintangnya. Jadi bintang satu. Mampus kau. Bintang satu semua jadinya kan sama gua. Tuh, gila banyak banget yang pakai Benny, rugi bandar gue cok, hero gue mahal-mahal. Makan tuh. Mampus, anjing stun gue. Goblok. Anjing. Masih kalah no problem guys. Tenang aja guys. Kita itu main magic chess, main taktik guys ya. Di awal kalah belum tentu kita di akhir kalah juga guys ya. Di awal kalah, di akhir kita bisa membantai guys. Kalau taktik kita jitu ya guys ya. Nah, langsung kita up aja level, masukin Hellcat jadi 4 abyss kita aktif. 4 abyss, 3 fighter. Dapat 30% attack speed untuk sebuah hero guys ya, makin cepet nih guys. Oke. Nice, semoga dapat clone. Dapat DHS ini. Kita ambil Guardian Helmet aja guys ya. Nah, dapat si Argus, Argus bintang 2. Kita dapat helm ini buat si Tamus, guys. Coba kita ngeroll dulu. Ada, gue masih mastiin ngecek nih, guys ya. Mata gue suka siwer, guys. Oke. Tahan dulu aja dari 30 gold ya. Hero kita mahal-mahal, kita butuh up level guys. Tamus, ayo Tamus. Wah, gue gak ngeliat tadi itu level berapa ya. Ngurangin gak sama Tamus. Nice, Gatot, bantuin Tamus. Oke. Berkurang kau level, mampus bintang 1 kau ya. Nah, ini mau berkurang juga kau, Saber. Nah, bintang 1, nice. Mampus lagi ulti langsung bintang 1. Oke, lumayan. Jadi ngurangin damage yang diterima ya guys ya. Oke. No problemo. Sobat sure. Nah, dapat Franco nih guys. Gua gak kepikiran ambil Franco guys.
Beatrix kita nggak make, guys. Nice, Franco. Blazing, Blazing apakah? Semoga not fail. Oh, Vector ya, guys. Nggak apa-apa, guys. Kita butuh sih. Ada Aurora juga sepaket nih, guys. Langsung kita comot aja. Northern Veil kita udah ready guys, tinggal diaplikasikan. Oke, okay. Starfallnya gue taruh di Argus dulu. Anjir, perih cu. Oke, okay, ayo semangat Argus. Lebih worth it di Argus guys. Oke, okay, Hellcart, Blazing kau. Semoga Blazing abyss. Nah, enggak, cok. Kita langsung naikin level aja, guys ya. Franco masuk, yang diganti itu ini aja dulu ganti ya. Coba kita taruh di Freya, guys. Apakah worth it ya? Kita jajarin aja dulu di belakang. Enggak usah deh, masih di Argus. Kurang satu fighter lagi, kita 6 ya guys ya. Bisa Jilong, siapapun itu bisa guys. Nah, nah begini kan ketebalan tubuh fighter-fighter gue jadi maknyus guys ya. Kalau udah ada Northern Veil. Soalnya Freya itu kalau bukan dari Northern Veil itu kampret guys. Lemah dia guys. Nah ada si Atlas guys. Ada si Atlas, nanti kita ambil. Apa gue jual dua Hellcart? Ah, jangan. Siap-siap. Nice, udah kita ambil. Oke, di sini ada apakah? Ada Assassin. Tapi gue ambil ini aja, guys. Slot hero gue harus 10 ini, guys, ya. Buat pakai combo ini. Nah, pakai Fighter Abyss ini itu salah satu counternya Mech Era guys ya. Jadi kalau kita musuh kita ada yang pakai Mech Era Beatrix itu ini worth it guys. Buat nge-counternya ya. Karena fighter itu udah tebel guys, slap steelnya itu dari bawaan ya guys ya, nggak perlu gunain skill juga udah seperih sih. Nah, kita tahan dulu guys ya. Oke, liatin guys, hero-hero gue tebel-tebel guys. Kita udah 6 nih guys ya, 6 fighter. Tamus gue darahnya nggak ngurang-ngurangin cu, baru bintang 1 padahal. Wah, oh, gila, rugi banget ini Benny cu. Ah, sorry guys ya, tadi gue ada notif nggak langsung gue slide. Ada Jilong, apakah kita ganti si Atlas jadi Jilong? Kalau pakai Jilong main sih Argusnya aja buat ngebuy time ya. Alucard. Dapetnya malah alu 2 biji ya. Nice. Oke, Blazing apa dia? Wessler cu, cu. Oke, okay, oke, okay, nggak apa-apa. Nice. Ah. Cuk. Aduh, gila tekor kita, cuk. Sisa 8 biji. 8 biji darah kita, guys. Lawannya gua ambil apa ya? Enggak jadi. Nice Freya, cuk.
Atreya, ambil dulu lah. Cakep ini. Ujung tombak kita nih, striker kita si Tamus, guys. Dapat, semoga dapat cloning, guys. Harusnya auto dapat cloning sini. Cuman gue sering juga nggak dapat, malahan sinergi dapatnya, guys. Hero kita tinggal dibikin bintang 2 doang nih semua, guys ya. Wih, gila Tamusnya. Goblok linglung. Lihat guys, Freya kita guys masih bintang 1 tapi darah putihnya, cuk. Oke, konsentrat kayaknya kita pakai buat Getot guys ya, biar sekali lompat langsung penuh lagi dia guys. Nah, nggak perlu pakai clone Freya-nya, nice banget. Thank you Monton. Kita ini buat Tamus aja guys. Nah, konsentrat pasang dulu. Kita roll dulu ya. Pastiin Tamus dapat. Enggak usah lah. Oke, dapat blazing si Tamusnya fighter, guys. Kita buang si Jilong, masukin ini 4. Oke. Udah gurih sini ya. Ada moskop juga, cuk. Langsung kecomot aja guys. Oke, liatin Tamusnya guys. Getot langsung penuh lagi cok darahnya. Getot masih bintang 41 padahal dia. Getot lompat lagi, hop, nambahin darahnya langsung. Tebel banget, mampus lu, frustasi nih guys ya. Musuhnya auto frustasi lawan hero-hero mahal kayak gini nih. Aduh, notif kampret. Kita bisa up lagi level nih guys. Cuman nggak ada. Masin aja. Kita adu ya. Adu banteng kanan kiri guys. Masukin aja inilah. Mancing-mancing, semoga Monton ngasih abyss lagi ke gue ya. Iya. Duet Freya Tamus, cok. Liatin darahnya kagak ngurang-ngurang. Gila, liatin, cok. Ini sih bukan worth it lagi namanya, guys ya. Ini sih bukan worth it lagi, cok. Tamus gue darahnya ngurangin malah nambahin. Nah, tinggal merem aja, guys, kalau udah kayak gini, guys. Kita berarti tinggal, kita nggak jadi pakai assassin guys ya, karena dapet blazingnya Wessler ini. Kita bikin Wessler, 4 Wessler, 6 abyss kan kalau bisa guys ya. Nice, Getot. Wah, kagak blazing dia, kampret. Aduh. Argus apakah, aduh ini siapa sih, kenapa jadi banyak buat notif sih anjing. Getot gue penuh lagi, mampus lu. Oke, one one gue, one one DHS golden staff nggak ngaruh guys. Gak ngaruh. Hero gue yang tebel banyak, cok. Gak cuma satu. Kita pulangin langsung one-one ya. Freya, cok. Dapat apakah kita? Dapat Immortalitoy, cok. Kita ambil Immortal biar makin stres lagi musuhnya, guys ya. Tamus Immortal Helm Starfall. Gak ada obat guys ya. Gak pakai immortal aja susah matinya, apalagi pakai immortal ini, co, hero. Gila.
Oke, kita coba roll dapet. Taga blazing, kampret. Gue ngarepnya blazing itu. HC. Nah, kita duetin masih Freya sama Tamus. Ini ibaratnya kalau di Subasa ini duetnya Subasa Misaki nih guys ya. Gila guys. Gila. Darahnya dua-dua udah kayak penggaris, yang satu darahnya udah darah putih semua. Wah, Freanya mati, Tamusnya nggak ngurang-ngurang. Mampus. 40. Gila, cu. Damage-nya 25. Oke, kita tengok lawannya. Wah, ada 6 superhero plus 4 swordman, guys. Dia mau coba-coba ngelok. Mau ngelok siapa? Superhero mau ngelok siapa? Hero gue tebel-tebel, cok. Salah, anda, cok. Ah, Argus. Kita naikin level aja lah. Diem kau di sana. Lompat, ketot, penuh lagi darahnya, liatin guys. Asu. Gila. Lompatan ketot, cok. Lompatan pahlawan Indonesia. Anjing. Nih, HC gue berharap dia blazing, guys. HC, ayolah blazing kau lah. Blazing Abyss. Gue sengaja ngumpulin si Argus sama HC biar Blazing dapet. Blazing. Jadah, cok. Sampai level 3 dia nggak dapet Blazing. Kita pakai badang ya. Gue pengen ngaktifin 4 wrestlernya itu, guys. Gila. Hero gue darah penggaris semua. Darah 8, guys. Kalian tengok, guys. Awal kita kalah terus-menerus lost track, tapi kalau misalnya udah jadi mah nggak ada yang bisa nyentuh ini, cuk. Getotnya make glowing one, guys. Nah, kita ambil aja si Aldous deh. Nah, dapatkan Los Pecados jadinya sama Wrestler. Nah, ini di final kita jadi, nah kita bisa aktifin. Gua kira bakal dapat Tamus 3 biji, malahan dapat si Hanaboy. Hanaboy. Itu tinggal ngudut, tinggal ngopi aja guys, udah guys. Liatin. Duet Freya Tamus kita, guys. Liatin, guys. Freya kita di lock, apa-apa. Ayo, Tamus kurangin levelnya. Mampus. Tabokin Tamus. Tabok kurang level. Cucu. Pulang satu-satu ini mah. Lawan si Jancho lagi, cu. Jancho. Ayo. Ayo dong, ini. Aduh, pasti menang nih. Gue pengen bikin 6 abyss nih. Gue pengen lihat, guys, ya. Duit kita habis miskin, cok, cok. Kita jejerin ya kan. Tiga ujung tombak kita nggak ngaruh, nggak kerasa kena es batu gitu doang, malah seger guys ya. Freanya, tabok, Tamus, tabok. Tabok, Mus. Tabok. Musuhnya pakai Tamus juga, ditabok Tamus gue langsung bintang satu, cok, cok. Modar itu, guys. Gimana, guys? Masih worth it banget kan ini combo? Bukan worth it lagi sih, guys. 6 weapon master 4
6 Abyss harusnya guys ya. 6 Fighter, 6 Abyss, 4 Wrestler, Norton Fail. Ini worth it banget guys, lihat itu guys. Combo Mage itu yang haram jadah juga harus meninggoy sama kita guys ya. Oke guys, segini dulu aja video dari gua. Kalau kalian suka dengan video gua, kalian bisa like, komen, dan subscribe guys ya. Sampai jumpa di next video berikutnya guys ya. Stay with me, Odua Gaming Project guys. Bye bye.